Kecelakaan terjadi di Nepal di mana salah satu pelajar meninggal dunia akibat motornya mengalami terbalik. Demikian juga di Padang Pelasan terjadi tabrakan antara truk dengan pickup yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Berikut liputannya dari wartawan kami. Kecelakaan melintas di desa Padang Pelasan. Ringsek es. Ya, PT Bil mau bongkar ke Pulau Bai. Di si truk tadi selain supir ada penumpang lain loh? Nggak ada. Cuma sendirian loh? Iya, cuma sendiri. Oh. Ini belum tahu penyebabnya apa, ngantuk atau gimana? Belum tahu, tapi berdasarkan saksi-saksi tadi ya, Bapak lihat sendirilah jalan. Oh. Bapak lihat sendirilah. Kronologinya mungkin Bapak bisa bisa amatin langsung. Oh. Itu malamnya dia oleng. Lihat lagi, Bapak jangan, saya minta Bapak jangan ambil apa setengah-setengah kan. Bapak lihat truk yang terguling itu kan ada bak mobil kita. Nanti dia terguling baru baru kenangan dengan tambah bak mobil kita. Ya ada cek, ada buktinya ada. Jadi saya juga minta tolong dengan wartawan kan, minta tolong di foto gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Izin Bang, namanya Bang? Nama saya Melian Saputra. Kalau supirnya? Supirnya Pak Almairi. Pak Almairi? Ya. Umur sekitar berapa supirnya? Supirnya sekitar di bawah 40, 38, 37. Warga mana Bang supirnya? Bumiayu. Kasih Mas. Bersenang sinjara.